Jadi misalkan ada min 4 ada lebih kecil sama dengan x, jadi ada tanda sama dengan, berarti bulatan yang di sini itu bulat penuh ya adik-adik. Nah gini maksudnya. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, misalkan gini, berarti bulatannya kosong. Jadi nggak usah dipenuhi. Nah gitu ya. Nah ini tadi contoh soalnya Koko ada sama dengan. Nah ini Koko kembalikan sama dengan, berarti bulatnya ini jadi penuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biojikos. Saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Ini akan Koko bagi beberapa bagian ya videonya. Nah, untuk video pertama, Koko akan membahas mengenai cara mencari fungsi kuadrat itu sendiri. Yang pertama, ini Koko akan mengajarkan jika diketahui grafik itu memotong sumbu X di dua titik ya. Jadi memotong di dua titik yaitu di titik A dan titik B. Nah, namanya memotong sumbu X itu pasti Y-nya 0 ya. Jadi X1,0, X2,0, nah itu maksudnya 0, dua titik ya. Serta melalui titik lain, jadi titik lain itu XY, ya kita anggap sebagai XY. Di mana nanti persamaan fungsi kuadrat itu, rumus persamaannya ini, Y sama dengan Fx, maksudnya apa? Jadi Fx ini, itu sama dengan Y pengertian dalam sebuah fungsi kuadrat ya. Itu rumusnya sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Ini rumusnya untuk yang diketahui dua titik memotong sumbu X. Ya, nanti X1, X2 itu ini. X1, X2, titik yang dilalui XY itu ada X dan Y-nya ini. Loh kok A-nya apa? Nah, nanti kita mencari nilai A-nya dulu supaya mendapatkan fungsi kuadrat itu. Ini kok ada contoh ya. Contohnya ini bentuknya gambar ya. Ditanya fungsi grafik, fungsi kuadratnya ya. Dari gambar di samping, fungsi kuadratnya. Nah, ini ada gambar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk gambarnya itu parabola ya. Parabola gambarnya. Namanya fungsi kuadrat ya. Nah, dalam hal fungsi kuadrat ini kita diketahui titik potongnya ini dengan sumbu X. Nah, ini dengan sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kita ini diketahui titik potong sumbu X-nya ini adalah titik potong, Koko tulis ya. Titik potong dengan sumbu X. Ini diketahui -1,0, ini -1 ya adik-adik ini. Ini -1. Jadi -1,0 dan titik potong sumbu X-nya 3,0. Serta melalui, nah ini kalau dari gambar gitu ya. Melalui titik 0,3 ya, ini yang titik atas. Nah, ini. Jadi ini dikatai dalam gambar ini ada titik potong sumbu X-nya -1,0, 3,0 melalui 0,3. Nah, nanti adik-adik kalau ada seperti ini, kita terapkan rumusnya yang ini ya. Kita tulis saja Y sama dengan A, X min X1, X min X2 ya. Nah, nanti ini min 1 ini X1-nya. Jadi kalau tulis di sini, X1-nya min 1, X2-nya 3. Nah, X-nya 0, Y-nya 3. Ya, dari mana kok? Ini melalui 0,3, melalui titik XY. Nah, ini XY-nya. X1, X2-nya ini. Nah, tinggal masukkan, kita mencari nilai A dulu, ya. Jadi nanti diisi 3 sama dengan A, ya, X-nya 0 dikurangi min 1 dikali 0 dikurangi X2, ya. Jadi 3 sama dengan A, 0 tambah 1, ini kan min-min ya, jadi 0 tambah 1 istilahnya. Lalu 0 kurangi 3 min 3 ya. 3 sama dengan ya A. Ini 1 kali min 3 langsung aja ya. Min 3. Berarti A-nya dapat 3 bagi min 3 min 1. Nah, kalau udah dapat nilai A, maka kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Jadi Y sama dengan, kita kembali ke bentuk rumusnya ini ya. Tapi nilai Y dan X-nya jangan diisi nilainya ini, jangan. Biarkan dalam huruf Y dan X. Tapi A-nya diisi min 1. Jadi min 1 X. Nah, X1 X2-nya tetap diisi, diisi angka, tapi XY-nya dibiarkan. Istilahnya gitu. Jadi X min min 1 X min 3. Jadi ini Y sama dengan min 1 X tambah 1 X min 3. Nah, ini hasilnya Y sama dengan min. Ini dikali masuk ya, ini maksudnya dikali-kali. X kuadrat
X kali min 3, min 3 X. 1 kali X tambah X. 1 kali min 3, min 3. Berarti ini Y min X kuadrat min 2 X. Min 3 ya. Nah, itu berarti hasil Y-nya adalah min X kuadrat plus 2 X plus 3. Ini hasilnya. Nah ini. Loh kok kenapa bentuknya seperti ini fungsi kuadrat ya? Nah fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah bentuk umum rumusnya ya. Itu bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Nah ini. Jadi bentuknya harus seperti ini. Jadi A kuadrat plus BX plus C. Loh kok kalau misalkan ini dihitung X-nya nggak ada. Yang ada min X kuadrat tambah 3. Nggak masalah, nggak apa-apa. Itu artinya nilai B-nya 0. Jadi intinya dalam fungsi kuadrat, yang penting itu harus ada nilai A. A ini penting. Kenapa? Kalau A-nya nggak ada, misalkan 0. Ini kan 0 dikali X kuadrat habis. Bukan jadi fungsi kuadrat, tadi jadi fungsi linier. Ya, fungsi garis lurus. Jadi Y sama dengan BX plus C. Ya, jadi dalam fungsi kuadrat nih nilai A penting. Karena nggak boleh 0. Jadi fungsi kuadrat itu istilahnya nanti nilai A-nya nggak boleh 0. Minus boleh, boleh. Positif boleh, boleh. Yang penting A-nya nggak boleh 0. Kalau gitu nanti jadi fungsi kuadrat. Maka ini bentuknya. Ya, cocok. Gitu ya, kenapa itu tadi kita nyari A-nya dulu. Karena A ini penting. Kalau sampai ketemu 0, berarti bukan fungsi kuadrat namanya ya. Ini contoh keduanya adik-adik ya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 1,0 dan 5,0. Serta melalui 6,5. Nah ini kok bukan bentuk gambar ya. Jadi bentuk soal cerita, jadi diberitahu dalam bentuk kata-kata. Ya, tadi udah jelas tapi di dalam kata-kata ini menunjukkan bahwa memotong sumbu X-nya ini X1-nya 1, X2-nya 5. Kok tulis aja ya. Untuk memudah ini X2-nya 5 melalui 6,5 X-nya 6, Y-nya 5. Nah, gini ya. Oke, kita mulai masuk rumus ya. Y sama dengan A X min X1 ya. X min X2 kita masukkan ya. Y-nya 5, A X-nya 6, X1-nya 1. Ini X-nya 6 lagi, intinya ini sama ya, XX. Min X2-nya 5. Nah, ini hasilnya 5. A 5 kali 1. Dapat A-nya 1 ya. 5 bagi 5 ya. Dapat, berarti fungsinya adalah Y sama dengan 1. X min 1. Dikali X min 5 ya. Ini hasilnya. Berarti Y adalah X kuadrat min 5X. Min X. Plus 5 ya. Berarti Y-nya adalah X kuadrat min 6X plus 5. Ini jawabannya. Ya, ini fungsi kuadratnya. Ini contoh yang kedua ya. Ini kita masuk bagian 2 ya. Jika diketahui grafik itu melalui titik puncak atau titik balik yang kita sebut P. P ini maksudnya titik puncak ya. Di sini P. Itu XP, YP. Jadi itu XP, YP-nya. Serta melalui X, Y. Maka persamaan fungsi kuadrat itu dapat dicari dengan persamaan ini ya. Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min Xp kuadrat tambah YP ya. Ini rumusnya. Nah sekarang ini kok ada contoh. Contohnya ini ada gambar grafik ya. Sumbu X sumbu Y. Ini melalui titik puncak. Ini ada titik puncak ya. Titik puncak itu titik balik. Maksudnya ada dua titik puncak itu ada minimum sama yang maksimum yang gambarnya gini. Nah itu dibedakan untuk nilai A sebenarnya. Jadi ini kan ada A nih. Jika A lebih dari 0, kan A kan tidak boleh 0. Jadi kalau A lebih dari 0, positif ya istilahnya, nilai A-nya. Itu gambarnya buka ke atas. Nah, jadi nanti dari gambar yang kuku punya ini, otomatis nanti A-nya pasti ketemu positif. Kalau sampai ketemu negatif, berarti salah ngitung. Ya. Jadi itu A, pengertian daripada A. Nah, jika A-nya nanti kurang dari 0, berarti itu negatif ya, kurang dari 0 kan, itu buka ke bawah. Nah ini gambarnya, jadi pengertian daripada nilai A itu ada artinya koefisien daripada X kuadrat ini, jika positif buka ke atas, negatif buka ke bawah. Jadi nanti dalam gambar yang kuku punya, nanti nilai A nya ini yang positif, yang buka ke atas ya. Oke, nah ini sekarang kuku carikan ya nilai A nya ya. Dengan rumus ini, kita tulis dulu titiknya. Ini titik puncak 1,-9. Nah, serta melalui, nah kita lihat kurva ini selain ada titik puncak 1,-9,
melalui titik apa lagi? Nah, ini ternyata titik ini. Ini adalah min 2,0 ya titiknya. Jadi serta melalui min 2,0. Nah, ini ya. Jadi itu. Sekarang kita cari ya dalam persamaan ini dulu. Kita tulis dulu aja biar jelas ya. SP-nya 1, YP-nya min 9, X-nya min 2, Y-nya 0. Kita masuk rumus. YA X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini Y-nya di sini 0. A X-nya di sini min 2, SP-nya 1, YP-nya min 9 ya. Jadi plus di min 9. Ini pindah ruas. 0 ditambah 9 ya, kalau min pindah jadi plus 9. A min 2 di min 1 min 3 ya di kuadrat. Berarti 9 sama dengan A kali 9. Berarti A-nya 1. Nah, ini benar lebih dari 0 positif ya, 1. Nah, kalau udah dapat A seperti yang contoh sebelumnya ya, A-nya diisi ke persamaannya. Ini masuk. Jadi Y biarkan dalam Y, A-nya diisi 1, X min XP-nya 1 ya, kuadrat tambah YP-nya min 9. Nah, tinggal diisi Y sama dengan 1 kali ini X kuadrat dijabarkan ya. X min 1 kali X min 1. Jadi itu X kuadrat min 2X plus 1 dikurangi 9. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X. 1 dikurangi 9 min 8. Nah, gini. Atau ini kalau nggak dikurung ya nggak apa-apa. Sudah dijabarkan istilahnya. Nah, ini jawabannya. Fungsinya. Ini cara menghitung yang X min 1 kuadrat ya adik-adik. Misalkan ini ada taruh bawah sini ya. X min 1 kuadrat mungkin ada yang bingung kenapa bisa jadi gini. Ya, ini boleh adik-adik buat gini aja. X min 1 kali X min 1. Ini kalikan aja. Jadi X kali X, X kuadrat. Min X ya. X kali min 1. Lalu ini min X lagi. Min 1 kali min 1 plus 1. Nah, ini dapatnya gini. Tinggal adik-adik bingung. Bisa dikalikan dulu ya. Nah, nih jawabannya yang ini. Ini contoh aja ya, cara mengalinya, menjabarkannya. Oke. Ini contoh berikutnya adik-adik ya. Tentukan persamaan parabola yang menyinggung sumbu X di 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,9. Ya. Nah, ini ada kata menyinggung sumbu X. Nah, ini ada artinya sendiri ya. Jika ada kata menyinggung sumbu X, ini nama lainnya, ini adalah titik puncak sebenarnya. Jadi titik puncaknya ada di 3,0. Loh kok bisa titik puncak kok menyinggung sumbu X? Nah, gini. Jadi, kalau aku gambarkan mungkin biar lebih paham ya. Ini ada titik 3,0. Nah, namanya menyinggung itu berarti dia hanya menyinggung. Jadi nggak sampai motong gitu loh, nggak sampai motong sumbu X itu nggak sampai ya. Nah, dia memotong sumbu Y di 0,9. Nah, aku gambarkan di sini ya. Nah, nanti kalau digambar tuh istilahnya seperti ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Gitu ya. Nah, ini yang Koko sebut menyinggung. Nah, ini menyinggung hanya menyentuh ya. Nah, kenapa dia disebut puncak juga ya? Jadi kalau ada adik mendapat dalam fungsi kuadrat atau persamaan parabola sama fungsi kuadrat itu artinya sama ya. Parabola fungsi kuadrat itu adalah parabola. Yang menyinggung sumbu X ini artinya titik puncak ya, dipahami dan lupa. Jadi nanti adik-adik ini titik puncaknya adalah 3,0. Ini aku tulis ya. Nah, serta melaluinya apa kok? Kan ada kata serta melalui. Nah, serta melaluinya yang ini. Nah, ini. Yang titik 9 ini, 0,9. Jadi, aku perjelas ya. Serta melalui 0,9. Ini aku tulis dulu ya. XP-nya 3, YP-nya 0. Serta melalui titik, berarti ini X-nya ya. 0 dan Y-nya 9. Nah, gitu. Jadi kalau ada adik diketahui soal teori titik puncak, ya, ini pengertiannya. Lalu nanti masuk rumusnya ini. Gitu, ya. Jadi dibuat dulu Y A X min XP kuadrat ditambah YP. Ini Y-nya 9, A X-nya 0, SP-nya 3, YP-nya 0. 9 A min 3 di kuadrat 9. Jadi A-nya 1. Nah, cocok ya, jika A-nya positif, dia buka ke atas. Ini gambarnya. Ya. Nah, kita masukkan ke sini fungsinya Y sama dengan A-nya 1 X min 3 kuadrat
Ya, jadi SPYP-nya kita ganti, YX-nya biarkan dalam huruf YX ya, karena persamaan itu butuh Y dan X ya, ditambah 0. Nah, ini Y sama dengan, ini Koko langsung ya, kalau ada adik mau tahu, di seperti tadi, kalikan S min 3 kali S min 3 gitu. Ini hasilnya adalah S kuadrat min 6X tambah 9 ya, ini langsung aja. Ini yang ada rumus ketiga adik ya, ini jika diketahui grafik melalui tiga titik sembarang, yaitu titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2, dan titik C, X3, Y3 ya. Maka persamaan fungsi kuadrat itu dapat dicari dengan persamaan Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi maksudnya ini sesuai bentuk umum fungsi kuadratnya ya, yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau diketahui tiga titik, itu istilahnya titik-titik itu nanti disubstitusi masing-masing ke dalam persamaannya ini ya. Jadi bentuk persamaannya sama dengan rumusnya sebenarnya ya. Nah sekarang ini ada contoh. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik-titik A 2,7, B min 6,7, dan C 1,0. Loh kok apa bedanya dengan yang rumus 1 dan rumus 2? Nah rumus 1 itu spesial, khusus istilahnya. Dia diketahui memotong sumbu X. Nah kita menggunakan rumus itu. Yang kedua, memotong apa melalui titik puncak. Yang kedua, maka kita menggunakan rumus yang titik puncak. Nah kalau ini, dia nggak diketahui titik puncak, tidak diketahui memotong sumbu X-nya di mana, ya. Maka ini disebut tiga titik sembarang ya. Jadi arti kata tiga titik sembarang itu adalah titik itu nggak jelas istilahnya. Dia bukan titik potong sumbu X, bukan titik puncak gitu ya. Nah kita masukkan satu-satu ini. Jadi ketika A nya 2,7 cara kerjanya ya, maka dimasukkan ini X nya 2, Y nya 7, masukkan sini. Jadi 7 sama dengan A, X nya diisi 2 ya, jadi 2 kuadrat ditambah B kali 2 tambah C. Berarti 7 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Nah ini tidak bisa dikerjain, biarin. Nanti kita kerjanya ini dengan cara eliminasi 3 variabel ya, istilahnya SPLTV. Jadi yang B min 6,7 sama ya, ini 7 sama dengan A min 6 di kuadrat ditambah B kali min 6 ditambah C. Maka 7 sama dengan 36A ya, min 6B plus C. Nah gini, ini yang persamaan 2. Jadi Koko anggap ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2 nya ya. Nanti kita eliminasi untuk dapat ABC nya masukkan ke bentuk fungsinya ya. Ini yang C 1,0. Berarti 0 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Berarti 0 sama dengan A plus B plus C. Ini persamaan 3. Nah, ya, jadi maksudnya ini kalau dikatakan 3 titik sembarang, titik-titik ini dimasukkan substitusi. Ini Y-nya, ini X-nya. Sama nanti ini Y-nya, ini X-nya. Gitu terus ya, sampai 3 kali dimasukkan semua. Ini Koko kan eliminasi ya sekarang ya, dieliminasi. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2 sekarang ya. Nah, persamaan 1 Koko tulis dulu, ini adalah 7 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Persamaan 2 nya adalah 7 36A min 6B plus C ya. Nah nanti ini dieliminasi, kita kurangi aja ya. Maksudnya apa Koko? Kita menghilangkan C. Ini lebih mudah karena ini sudah sama apa konstantanya sama-sama 1. Jadi ini hilangkan C ya. Berarti 7 kurangi 7 juga 0, kebetulan ini sama dengan 4 dikurangi 36 min 32A, 2 dikurangi min 6 tambah, berarti ini 8B. Nah C nya hilang. Ini biarkan dulu, ini eliminasi 1 dan 2. Sekarang eliminasi lagi, ini adik-adik boleh milih 1,3 atau 2,3 boleh. Nah aku milih yang 1,3 ya, karena angkanya lebih enak, ini gede nih 36. Kita ambil yang 1 dan 3 aja, ini besar 36 nya ya. Jadi eliminasi 1 dan 3. Nah, ya, eliminasi 1 dan 3 berarti 7 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Ini ya, 4A tambah 2B tambah C. Eliminasi yang 3, 0 sama dengan ini ya, A tambah B tambah C. Nah, ini. Kita kurangi juga. Jadi gini, eliminasi 3 variabel, jangan lupa ada ya, kalau udah tadi ngilangkan huruf C, berarti kita eliminasinya hilangkan juga huruf C lagi ya, eliminasi berikutnya. 7 kurangi 0, 7
4 kurangi 1 3A, 2 kurangi 1 B nih. Nah, sekarang ini sama ini kita eliminasi lagi. Ya, ini anggaplah persamaan 4. Ini tapi dibagi 8 dulu aja ya. Lebih mudah ini dibagi 8. Supaya kecil istilahnya angkanya. Jadi 0 sama dengan 0 bagi 8 0, min 32 bagi 8 min 4A, 8 bagi 8 1. Nah, udah dapat nih. Anggap ini persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, sekarang 4 dan 5 ini dieliminasi lagi. Ya, memang panjang nih yang 3 titik sembarang nih kerjanya memang panjang. Main eliminasi dia. Jadi 0 sama dengan min 4A tambah B, 7 sama dengan 3A tambah B. Ini kebetulan B-nya sama lagi ya, konstantanya 1 semua. Bisa langsung dieliminasi nih, kurangi. 0 dikurangi 7, min 7. Min 4 dikurangi 3, min 7A. Nah, ini dapat nih A-nya 1. Min 7 bagi min 7. Ya. Kalau dapat A-nya 1, masuk sini aja ya. Disubstitusi ke persamaan 4. Jadi nanti 0. Ini A-nya diisi 1. Min 4 kali 1 tambah B. Jadi 0 sama dengan min 4 tambah B, B-nya 4. Nah, dapat nih. Loh, kok nyari C-nya gimana? Ini nyari C-nya pakai yang persamaan 3 ya. Ini mudah ngitungnya, A plus B plus C sama dengan 0 nih. Dapat C-nya nanti. Kotak sini ya. Jadi masuk substitusi. A plus B plus C. Ini sama dengan 0 ya. Masukkan A-nya 1. B-nya 4. Tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya 0. 1 tambah 4, 5. Min 5. Dapat nih. Berarti C-nya min 5. Ini ya. Dapat. Dah. Nah, dengan ini kalau kita udah dapat ABC, udah dapat konstanta ABC-nya, berarti nanti persamaan parabolanya adalah Y sama dengan kuku substitusi ya, taruh di atas ya. Y A-nya 1, berarti 1 X kuadrat ya. Jadi 1 kali X kuadrat itu X kuadrat. B-nya 4 tambah 4X. C-nya min 5. Nah, ini jawaban akhirnya. X kuadrat ditambah 4X min 5. Oke. Dah. Ini ya. Jadi kalau diketahui 3 titik sembarang, jadi adik-adik kerjanya substitusi. Ini adik-adik yang berikutnya. Ini kasih bintang ini istilahnya tambahan ya. Jadi ini tidak termasuk dari rumus pastinya ya. Jadi gini. Jadi kan di rumus bagian 2 itu ada diketahui istilah titik puncak ya. Nah, titik puncak itu kan istilahnya SP, YP nih. Nah, nanti arti kata SP dan YP ini punya arti sendiri sebenarnya ya. Nah, nanti di pengertian dari SP, titik puncak pada sumbu X ya istilahnya, itu disebut sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri. Ya, di mana YP ini disebut nilai ya. Nilai maksimum atau nilai minimumnya. Tahu dari mana itu nilai maksimum atau nilai minimum si YP? Itu diketahui soal kadang ya, jadi langsung dia bilang nilai maksimumnya sekian, nilai minimumnya sekian. Kalau jika tidak ya, jika tidak itu bisa dilihat dari A ya, jadi konstanta A-nya. Jadi jika A-nya menunjukkan dia kurang dari 0, negatif ya, ini kan kurvanya kan gambar ke bawah, buka ke bawah. Nah, ini kan disebut Y puncak. Y puncaknya nilai maksimum ya. Jika nilai minimum ini syaratnya A lebih dari 0. Nah, dia buka ke atas. Nah, gini ya. Nah, ini makanya maksimum, ini minimum, ya. Ini untuk nilai max, nilai min punya artinya seperti itu, ya. Oke. Bisa juga diketahui soal langsung dia bicara, "Oh, nilai max-nya sekian, nilai minimumnya sekian," gitu ya. Kalau enggak, itu bisa dilihat dari A. Nah, sumbu simetri, ini ada rumusnya adik-adik ya. Rumusnya sumbu simetri untuk titik puncak itu adalah min B per 2A. Nah, ini rumusnya. Untuk yang nilai max nilai minimum, ini juga ada rumusnya. Rumusnya D per min 4A ya. Mungkin kalau adik-adik lihat di buku itu ada tulisan min D per 4A itu sama. Koko minnya tapi taruh bawah, lebih mudah ngitungnya nanti. Ya, koko lebih suka ditaruh bawah, nggak masalah ini. Ya, mau taruh atas atau bawah minnya sama aja. Nah, D itu arti kata diskriminan ya. Jadi ini diskriminan. Diskriminan ini memiliki rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminan.
ya, arti kata diskriminan. Jadi ini boleh dijabarkan rumusnya menjadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini rumusnya. Ini rumus nilai max atau nilai min, nilai minimum. Loh kok sama rumusnya? Sama. Nanti adik-adik cuma beda di nilai A-nya. Jadi maksudnya tandanya ya, minus atau positif. Itu yang menunjukkan nanti nilai max atau nilai min hasilnya. Tapi rumusnya sama. Nah, ini adik-adik yang dimaksud dari A, B, C ini sendiri. Ini apa kok? Ini adalah konstanta X kuadrat, konstanta X, dan yang konstanta saja. Itu A, B, C-nya. Ya. Gitu. Ini maksud A, B, C. Ya, pengertiannya sama seperti di bentuk umumnya. Ini kok ada contoh soalnya ya, adik-adik, mengenai hubungan tambahan yang rumus ini ya, untuk mencari fungsi kuadratnya. Ya. Oke, ini ada contoh, tentukan persamaan parabola yang melalui 0,5, 2, min 3, dan mempunyai sumbu simetrinya 3. Ini diketahui, mempunyai sumbu simetri. Nah, berarti artinya ini XY, ini anggaplah ini X1, Y1, ini X2, Y2, dan mempunyai sumbu simetri, berarti ini XP-nya ini 3. Nah, ini adik-adik kalau diketahui soal yang diketahui bentuk seperti ini, diketahui titik-titik dan sumbu simetri, atau titik-titik dengan nilai maksimumnya diketahui. Nah, mencari fungsi kuadratnya itu dengan bentuk rumus ketiga. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, pakai yang rumus itu. Loh, kok kenapa kok tidak pakai yang rumusnya titik puncak? Kalau titik puncak, pakai rumus itu. Ya, yang bagian kedua tadi, rumus yang titik puncak. Itu kalau ada adik diketahui titik puncaknya utuh. Jadi, titik puncak adalah 1,9. Nah, itu diketahui langsung SP dan YP-nya. Nah, kalau ini ada adik hanya diketahui SP-nya saja. Jadi nggak bisa pakai rumus bagian 2 ya. Harus pakai rumus bagian ketiga. Kenapa nggak pakai bagian yang pertama? Nah, bagian pertama itu diketahui titik potong sumbu X. Itu harus juga. Jadi rumus 1 dan rumus 2 itu digunakan jika titiknya sudah pasti, sudah jelas. Nah, rumus 3 itu dipakai kalau nggak jelas ya, seperti ini. Ini titik apa? Titik potong sumbu X? Bukan. Apa ini titik puncak? Juga bukan. Nah, ini tapi ada SP-nya saja tapi. Nah, itu harus pakai rumus bagian 3. Jadi rumus bagian 3 itu fleksibel sebenarnya ya. Bisa dipakai kapanpun, asalkan bukan. Sebenarnya yang titik potong sumbu X itu pakai rumus 3 pun bisa. Tapi kalau udah spesial, titiknya pakai langsung aja ke tujuannya ya. Rumus ketiga itu fleksibel. Nah, kenapa pakai rumus ketiga ini? Koko tulis dulu ya. Rumus ketiga itu kan rumusnya Y AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita tulis dulu ini. Nanti kita pakai rumus ini. Nah, sekarang ini diketahui titik dulu, 0,5 seperti tadi cara kerjanya. Jika diketahui titik, masukkan ini, Y-nya 5. Jadi, 5 X-nya di sini 0. Jadi, A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 plus C. Ya. Jadi, 5 sama dengan 0 kali A 0, 0 kali B 0, C. Dapat C-nya 5 ini. Nah, dari titik 0,5. Sekarang, titik 2, min 3. Masukkan lagi ya, Y-nya min 3. Ini X-nya 2. Jadi A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 plus C. Di min 3 sama dengan 4A plus 2B. Nah, ini kan C-nya udah dapat 5 nih di atas. Adik-adik langsung aja isi ini 5. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Ini pindah ruas ke kiri aja. Min 3 di min 5. Min 8. Ini kau tulis dulu aja ya. Sama dengan 4A tambah 2B. Jadi min 8, 4A tambah 2B. Kita masih dibagi 2 aja ya. Ini. Jadi min 4 sama dengan 2A tambah B. Nah, ini biarkan dulu. Dapat. Dah. Ya, ini baru yang 2 titik ini ya. Yang 0,5 dan 2, min 3. Sekarang sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu ini. Min B per 2A rumusnya. Jadi nanti masukkan. Jadi min B per 2A ini sama dengan 3. Ya gitu ya. Jadi nanti min B adalah 6A. Kali silang ya. 3 kali 2A. Berarti B adalah min 6A. Nah gini ya. Nah nanti ini B sama dengan min 6A sama ini bisa disubstitusi. Jadi B nya ini diganti min 6A. Maksudnya gini. Ini kok tulis dulu. Jadi kan ada min 4 sama dengan 2A tambah B. Nah, B-nya kan min 6A. Ini disubstitusi aja. Ini kok kasih tanda ya. Jadi B-nya min 6A. Ini kita substitusi ke sini. Nah, biar paham adik-adik ya kenapa tuh berubah nanti. Jadi ini min 4 sama dengan 2A
D-nya diisi min 6A, ini diganti. Nah, jadi min 4 sama dengan 2A dikurangi 6A, jadi min 4A. Dapat nih A-nya 1. Nah, berarti udah A-nya 1, masukkan sini aja. Nanti dapat B. Jadi B sama dengan min 6 kali 1. Jadi ketemu min 6 nih B-nya. Nah, ini B-nya. Aku tak bawa aja ya. B sama dengan min 6. Dapat nih ABC-nya, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Berarti nanti fungsi kuadratnya adalah, atau persamaan parabola itu adalah, ya, Y sama dengan A-nya diisi. A-nya diisi 1, jadi masuk lagi ke bentuk persamaan ini ya, seperti contoh yang ketiga tadi ya, bagian ketiga. Jadi A-nya diisi 1, jadi 1S kuadrat. B-nya min 6, jadi min 6X. C-nya 5 ya, jadi plus 5 nanti. Nah, yang dapat nih, jadi persamaan parabolanya adalah x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini. Jadi adik-adik kalau diketahui, disuruh nyari persamaan parabola atau fungsi kuadrat, diketahui sumbu simetri, itu cara kerjanya gini. Ya, disubstitusi-substitusi juga, seperti yang contoh bagian 3. Ini ada contoh berikutnya adik-adik ya, ini tentukan persamaan parabola mempunyai nilai 6, nilai ya, apa kok nilai? Nilai di sini kan dia tidak menyebutkan kata maksimum minimum. Nah, nilai di sini 6 ini artinya y. Y-nya 6. Ya. Untuk x-nya 0 dan x-nya min 2. Maksudnya apa? Jadi arti kata untuk 2 titik x ini berarti koordinat yang kita punya ya, ini koordinat namanya ya, ini adalah 0,6. Jadi ketika x-nya 0, y-nya 6 dan ada satu lagi min 2 koma 6. Jadi adik-adik kalau dikasih tahu kata nilai saja, nilai itu adalah titik Y-nya. Ya. Loh kok kalau YP itu apa? YP itu harus ada kata maksimum minimum. Itu baru disebut YP. Y puncak rumusnya ini. Loh kok 6 boleh pakai rumus ini? Nggak boleh ini. Ini bukan titik puncak, bukan YP-nya. Nah, ini ada keterangan berikutnya. Serta mempunyai, nah ini ada kata nilai maksimum 8. Nah, ini YP ini baru. Ini YP-nya 8. Gitu ya. Jadi kalau mau disebut dia sebagai Y puncak, itu harus ada kata maksimum, minimum. Kok cara kerjanya pakai rumus yang mana? Bagian 1, 2, atau 3? Yang pasti kok pakai bagian 3. Kenapa? Karena ini bukan titik potong sumbu X. Dan kalau titik puncak, ini hanya diketahui Y puncak. Nah, ini berarti titik yang 2 ini titik sembarang. 2 titik sembarang. Berarti kita pakai rumus bagian 3. Jadi rumus bagian 3 ya, seperti kok tadi ngomong ya, bicarakan bahwa itu fleksibel. Ya, nggak harus tiga titik sembarang, nggak harus. Seperti ini pun bisa. Nah, ini Koko menggunakan rumus bagian tiga ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini. Ya, ini titik pertama dulu, 0,6. Berarti Y-nya 6. A, X-nya 0. B kali 0 tambah C ya. Berarti 6 sama dengan 0 kali A, 0 kali B, 0. Ketemu C, ini dapat C-nya 6. Nah, sekarang titik berikutnya min 2,6. Jadi 6 sama dengan A min 2 kuadrat tambah B kali min 2 tambah C, berarti 6 sama dengan 4A ya, min 2 di kuadrat itu min 4 ya, 4A min 2B. Nah, C nya di sini 6. Nah, gini ya. Nah, ini dapat kotak sini ya, C nya di sini 6. Dapat ya, jadi 6 kurangi 6 ini habis 0. Jadi 0 sama dengan 4A min 2B. Nah, ini kita bagi 2 aja semua biar lebih mudah, nanti sederhanakan ya, istilahnya dibagi 2. Jadi 0 bagi 2 0, 4 bagi 2 2A min B. Nah, ini dapat nih persamaan berikutnya. Ya, ini udah Koko masukkan yang 2 titik. Sekarang tinggal yang Y puncak ya, ini. Nah, Y puncak itu rumusnya D per min 4A, atau kok langsung ke ini ya, yang penjabarannya. B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 8. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan min 3 2A. Nah, kok ini cara kerjanya ya apa? Apa disubstitusi? Nah, kita substitusinya yang ini, kita olah dari yang sini aja ya. Karena ini kan agak panjang ini ya, ada B kuadrat, ada C-nya ya. Nah, nanti kita substitusi ini. Ini dibuat dulu. Kita buat ini kan B bisa ya. Jadi B sama dengan. Jadi
pindah ruas. Jadi B sama dengan 2A. Nah, ini yang kita pakai ini nanti kita masukkan ke sini rumus yang ini. Jadi B-nya diganti 2A. 2 kuadrat min 4 kali A. Jadi dijadikan huruf A semua biar bisa dicari ini. C-nya 6. Ini kali 6 min 32A. Jadi ini kotak sini ya, ini dapat 2 di kuadrat 4. 4A kuadrat ya, ini kan A di kuadrat juga, min 24A sama dengan min 32A. Berarti 4A kuadrat, ini dipindah ruas ya, min 24A ditambah 32A sama dengan 0. Jadi nanti 4A kuadrat ditambah 8A. Nah, kita ini istilahnya difaktorkan ya, dikeluarkan 4A aja. 4A dalam kurung A tambah 2 ya. Oke. Nah, ini kita dapat berarti A nya 0 sama A nya min 2. Nah, yang A nya 0 ini tidak memenuhi. Loh, kenapa kok? Kan tidak boleh 0 syaratnya ya. Jadi tidak, ini TMI tidak memenuhi. Jadi kita ambil yang A nya min 2. Nah, B nya berapa? Ini B nya 2A B nya. Jadi nanti B adalah 2A, yaitu B sama dengan 2 kali min 2. Berarti B nya min 4. Nah, ini B nya min 4. Dapat ya, jadi A nya min 2, B nya min 4 ya. Nanti C nya 6. Nah, ini kita masukkan ke sini aja ya. Langsung Koko tulis di sini. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan A nya min 2, min 2X kuadrat, B nya min 4, jadi min 4X, C nya 6. Nah, sudah selesai ini. Loh, kok boleh enggak ini dibagi 2? Ingat ya, kalau kita sudah mendapat persamaan fungsi kuadrat ini walaupun bisa dibagi 2, kita jangan bagi 2 nanti jadi y per 2 nanti. Ini jadi y bagi 2 juga nanti ya kalau dibagi 2 semua, padahal fungsi itu harus y sama dengan, enggak boleh y per 2, enggak boleh 2y gitu, enggak boleh. Harus y sama dengan. Nah. Biarkan aja walaupun bisa dibagi 2 biarkan. Nah, ini dapat nih. Ini hasil akhir ya fungsinya. Nah, ini Koko ajarkan adik-adik untuk cara melukis kurva daripada contoh yang ini ya. Tadi kan Koko udah dapat fungsinya ini. Y sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ini sebenarnya kan titik-titiknya kita pun sudah ada. Ya toh? Nah, ini kita dari awal ya. Istilahnya kita tahu fungsinya, terus kita akan mencari gambarnya. Ya, gitu. Ini fungsinya Koko pakai yang ini. Nah, ini Koko tulis di sini ya. Ini fungsi kuadratnya ya. Y sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, nanti kita akan membuktikan juga istilahnya dengan koordinat-koordinat 0,6, min 2,6, dengan titik puncak YP-nya 8, apa benar nanti menyentuh di situ gambarnya ya. Ini fungsinya gue tulis. Nah, cara mencari gambar, lukis kurva istilahnya ya. Lukis kurva, itu yang pertama adik-adik harus ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita buat dulu, mencari titik potong sumbu X. Itu syaratnya adalah Y-nya 0 ya. Y nya 0 ya, jadi ini di sini 0 Y nya 0 min 2X kuadrat min 4X plus 6. Nah, kalau yang ini adik-adik boleh bagi min 2 dulu, boleh, tapi kalau mencari fungsinya jangan dibagi, tidak boleh. Ini boleh kalau yang bukan Y sama dengan tuh boleh. Ini kan 0 sama dengan, jadi 0 bagi min 2 0, X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, kita faktorkan ya, 0 X plus 3 X min 1, ini faktornya. Berarti dapat, ini adik-adik aku ingatkan lagi ya, tadi ini kan dibagi min 2, jadi ini kenapa X kuadrat, min 2 bagi min 2, ini 1, min 4 bagi min 2, 2, 6 bagi min 2, min 3, gitu ya, dapatnya ya. Yang 0 kenapa tetap 0, 0 bagi min 2, ya. Nih, ini cara menyederhanakan fungsi kuadrat, tapi yang bisa dibagi, kalau enggak jangan. Ya. Nah, ini udah dapat, ini faktornya, berarti X-nya adalah min 3, X-nya adalah 1. Nah, gini ya. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0. Ini langkah pertama. Yang berikutnya, langkah kedua, itu adalah mencari ya titik potong dengan sumbu Y ya berikutnya. Nah, ini syaratnya X-nya 0 dibalik. Kalau tadi kan Y-nya 0, sekarang X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0, maka Y sama dengan, jadi Y-nya tetap ada, X-nya di sini 0. Jadi min 2 kali 0 kuadrat min 4 kali 0 ya tambah 6. Ini berarti Y nya 6 nih. Kenapa ini kan 0, 0 kali min 2 0, nah 6. Berarti titiknya adalah
0,6. Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita mencari titik puncak. Nah, mencari titik puncak. Nah, titik puncak itu kan SP, YP. Ya. Nah, seperti tadi kita terapkan rumusnya. XP itu min B per 2A. Ya. Nah, ini min B per 2A. Nah, min B, nah B-nya atau A-nya ini kita harus pakai yang fungsi pertama ini. Jangan setelah dibagi min 2, jangan. Soalnya ya, harus pakai soalnya. Jadi B-nya ini kan min 4 nih. Ini kau tulis dulu aja ya. Ini A-nya min 2, B-nya min 4, C-nya 6 ini. Ya, jadi nanti diisi. Min 4 dibagi 2 kali A-nya min 2. Nah, ini 4 dibagi min 4. Ketemu min 1 ini. S puncaknya ya. Oke. Nah, sekarang untuk nyari Y puncak. Ya, itu rumusnya. Itu tadi D per min 4A atau ini. B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, diisi yuk. B-nya kan min 4 nih. Jadi, min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 2 kali C-nya 6 ya. Ini dibagi min 4 kali A-nya min 2. Nah, ini hasilnya 16 min 4 dikuadrat. Min kali min ini plus ya. 8 kali 6 48 dibagi min 4 kali min 2 8. Nah, ini 64 dibagi 8 dapat 8. Nah, berarti titik puncaknya adalah min 1,8. Nah, ini cocok ya. Tadi kan dikatakan nilai maksimumnya 8. Y puncaknya 8. Ini cocok dapat. Ya, koordinat titik, ah ini ada 0,6. Ini dapat. Loh kok yang min 2,6 kok nggak ada? Nah, kalau nggak ada berarti langkah keempat kita lakukan. Titik bantu. Jadi, langkah melukis kurva itu ada 4. Yang pertama, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y yang kedua, yang ketiga titik puncak, yang keempat titik bantu. Ini langkah keempat kau tok sini ya. Jadi titik bantu. Nah, titik bantu. Nah, titik bantu itu kadangkala di soal itu ada adik ya. Kalau suruh lukis kurva, itu ada batas. Misalkan ini ada batas tulisannya min untuk ya, lukis kurva untuk min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini artinya apa kok? Lukis kurva ini untuk ini. Jadi maksudnya itu dibatasi. Jadi gambarnya adik-adik itu hanya boleh min 4 sampai 2 titiknya. Titik X-nya maksudnya, sumbu X-nya. Jadi adik-adik lihat dari ini semua. Ini X-nya harus antara min 4 sampai 2. Jadi kalau di luarnya min 4 sama 2, di luarnya itu min 5 atau min 6 atau 3 atau 4 itu tidak memenuhi berarti X-nya ya. Jadi ini min 3 memenuhi, masih di dalam. 1 memenuhi. 0 X-nya juga memenuhi. Min 1 ini juga memenuhi. Jadi ini memenuhi semua ya X-nya ya. Jadi titik ini semua memenuhi yang koko cari. Nah, titik bantu maksudnya. Nah, nanti menyesuaikan dengan titik yang ada. Dengan batas itu. Maksudnya apa kok? Jadi ini X, ini Y. Tadi kan batasnya min 4 sampai 2. Tadi di sini koko nggak ada yang X-nya min 4. Kita tambah aja, ini X-nya min 4. Lalu, ada nggak kita min 2 X-nya? Nah, ini ternyata nggak ada, kita buat lagi min 2. Lalu, 0. Atau min 1 dulu mungkin. Nah, min 1 sudah ada. 0. Ini kan sampai 2 ya. 0 sudah ada, X-nya 0. 1. 1 juga sudah ada, yang belum 2 ya. Tapi kalau 2, nah ini X-nya 2 diisi. Nah, sekarang semua X yang ada, ini kita masukkan ke fungsi Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, ya, berapa Y-nya. Ini koko substitusi gini ya, ketika X-nya min 4, maka Y-nya adalah, masukkan ke fungsinya. Min 2, min 4 kuadrat, min 4 kali min 4 tambah 6. Jadi min 2 kali 16, min 4 kali min 4 plus 16 tambah 6. Berarti min 32 tambah, 16 tambah 6 ini 22. Jadi min 10 ini. Nah, berarti Y-nya ini min 10. Atau kalau kita tulis titiknya, ini adalah titik min 4, min 10 ya. Ketika kita cek lagi X-nya min 2, maka Y-nya min 2 kali X-nya min 2 kuadrat. Ya, X-nya kan min 2 ini. Min 4 kali min 2 tambah 6. Berarti hasilnya
min 2 kali 4, min 2 kali min 4 ini plus 8, plus 6. Min 8 tambah 8, ini kan min 8 ya, tambah 8 tambah 6, hasilnya 6. Berarti titiknya ini min 2,6. Cocok ya, tadi koordinat yang di soal tadi ada min 2,6. Ya. Kita cari lagi ketika x-nya 2 ya, satu lagi nih. Loko, nanti kalau aku perintah soal lukis kurva, cara kerjanya gini. Iya, cara kerjanya gini. Ya, cari satu-satu semua ini. Ini cara mencari lukis kurva. Nanti tinggal kita gambar kurvanya. Kalau udah dapat titiknya. Ini min 2,6 ya tadi. Nah, kalau x-nya 2, masukkan lagi. Ini min 2 kali 2 kuadrat. Min 4 kali 2 tambah 6. Ini hasilnya adalah min 2 kali 4. Min 4 kali 2 min 8. Jadi min 8, min 8 tambah 6. Ya. Min 16 tambah 6. Min 10 ya. Berarti titiknya adalah 2, min 10 ya. Ini adik-adik kok hapus ya untuk menggambar kurvanya. Jadi ini titik koordinatnya kan udah dapat nih tadi. Nih di tabelnya udah ditulis. Ya. Jadi nanti kok tulis di sini. Jadi nanti ada koordinat min 4, min 10, min 2,6, 2, min 10. Ini titik-titiknya. Nah, sekarang misalkan ya, kok aku di perintah soal itu nggak ada batas untuk berapa. Nah, kalau nggak ada batas untuk berapa, titik bantunya terserah. Semua boleh. Dan semua titik pasti memenuhi yang ada ini. Ya, terserah titik bantu lo. Kok titik bantu itu titiknya terserah. Sebenarnya terserah. Tapi kalau ada batas, kita harus sesuai batasnya ya. Terserah mau pakai yang x-nya mau min 5, min 6, 2, 3, 4, terserah. Kalau tidak ada batas, kalau ada jangan terserah, tidak boleh ya. Ini adik-adik udah Koko siapkan sumbu x dan sumbu y-nya ya. Nah, kita sebelum gambar, kita perhatikan dulu nilai a-nya ya. Ini negatif atau positif ya. Jadi kalau a-nya negatif, ini istilahnya a kurang dari 0, berarti nanti kurvanya buka ke bawah. Ini kurva buka ke bawah nanti ya. Nah, ini petunjuknya. Jadi nanti apa gue tulis bawah aja ya. Jadi ketika a kurang dari 0 nanti gambar kurvanya buka ke bawah. Ini supaya mencocokkan aja, mencocokkan gambarnya nanti ya. Apa benar buka ke bawah. Kita mulai titiknya diisi ya. Ini ada min 3,0. Nah, ini min 3,0. Ini 1,0. 1,0. 0,6. Ya. Jadi ini harus dilalui semua. Min 1,8. Ini ya, min 1,8. Terus, ini adalah puncak ya. Ini yang puncak, gue kasih warna lain aja ya. Supaya lebih jelas. Bahwa ini puncak. Nah, ini puncak ya, warna merah. Puncak. Min 1,8. Oke. Nah, ini titik-titik bantunya di sini. Min 4, min 10. Koma min 10 sini ya. Terus min 2,6. Oke. 2, min 10. Dah. Nah, ini 3 nih boleh kita hapus enggak apa-apa, tapi biarkan juga enggak apa-apa lah. Gua hapus aja ya biar enggak bingung. Nah, sekarang titik-titik yang ada kita hubungkan. Nah, kalau bisa adik-adik gambarnya dari yang titik balik, titik puncak ini. Nah, gambarnya kan harusnya gambar ke bawah. Nah, berarti semua titik yang ini harus dilalui dengan kena ini semua. Ini Koko gambarkan ya. Jadi nanti gambarnya giniin dulu. Disiapkan dulu. Nah, seperti baliknya ini disiapkan dulu. Ya. Supaya mudah nanti. Nanti tinggal dihubungkan semua titiknya. Nah, ya. Loh, Koko boleh enggak aku terus ke bawah? Shred. Boleh kalau tidak ada batas. Ini kan ada batas. Jadi adik-adik gambarnya hanya sampai sini. Enggak boleh lebih. Ya. Enggak boleh lebih. Cukup sampai sini. Ini sesuai titik yang ada. Min 4 x-nya. Terakhir. Ya. Ini juga sama. Dan ini pun adik-adik enggak boleh lebih juga. Yang titik x-nya 2 ini. Ya. Kenapa go? Karena hanya sampai 2. Ya, kalau sampai 3 ya kita buat lagi titik bantu 3. Nanti 3 sampai mana ya nanti terus dia sampai 3 aja. Tapi kalau enggak ada batas, itu ada adik boleh terus tapi nanti dikasih panah seperti gini misalkan ya, ini contoh ya. Kasih panah. Nah, ke bawah.
Misalkan gitu, kalau boleh terus, contoh ya. Ini kalau nggak ada batas. Ya, jadi kalau nggak ada batas sudah sampai sini, tapi nanti kasih panah terus ke bawah, ya. Panah itu artinya boleh terus x-nya. Ya. Kalau enggak, enggak boleh. Nah, ini ada artinya juga, Dek. Kalau ini ada sama dengan, itu berarti yang di titik min 4 sama 2 ini bulatannya penuh. Maksudnya kok, jadi kalau ini contoh ya, min 4 ini kok hilangkan. Ya, berarti dengan kata lain ini bulatannya kosong. Jadi dikasih bulatan kosong gini. Itu juga ada artinya. Ya, tanda sama dengan apa enggak. Nah, kalau yang 2 ini kan ada sama dengan, nanti tetap penuh. Ini kok kasih petunjuk di sini ya, ini mungkin takutnya di video enggak terlihat ya, bulatan kosongnya. Jadi misalnya ada min 4, ada lebih kecil sama dengan x, jadi ada tanda sama dengan, berarti bulatan yang di sini itu bulat penuh ya, adik-adik. Nah, gini maksudnya. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, misalkan gini, berarti bulatannya kosong. Jadi nggak usah dipenuhi. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi contoh soalnya Koko ada sama dengan. Nah, ini Koko kembalikan sama dengan, berarti ya, bulatnya ini jadi penuh. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi bulatan itu penuh atau tidak tergantung dari batas ini. Koko, gitu ya maksudnya, kalau ada sama dengan penuh. Jadi kalau nggak ada sama dengan, berarti kosong bulatannya. Ini adik-adik, untuk fungsi kuadrat atau parabola, itu ada yang bentuk umumnya yang x sama dengan ay kuadrat plus by plus c. Nah, ini yang fungsi ini, ya, yang bentuk umum ini jadi ini Koko akan bahas di video yang lain. Jadi bedanya apa ya antara dua ini, Koko? Nah, ini untuk yang kurva buka bawah dan buka atas. Yang untuk x sama dengan ay kuadrat plus by plus c, ini untuk yang kurva buka ke kiri sama buka ke kanan. Nah, ini bedanya. Nah, untuk kurva yang buka kiri buka kanan, ini Koko akan bahas di video yang lain ya, bentuk yang ini ya. Tadi Koko yang ajarkan yang bentuk yang atas, yang buka atas bawah. Ini adik-adik, untuk video berikutnya Koko akan membahas mengenai sifat fungsi kuadrat dan cara mencari nilai max, nilai min ya. Jangan lupa ditonton. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.